Hai guys, kembali lagi di Ratna Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Di tengah kekecewaan atas kalahnya tim Garuda, nama pemain Thailand, titipan Puang Chan menjadi trending topic di media sosial. Lantaran nama titipan terdengar unik bagi orang Indonesia. Nama titipan menyerupai kata titipan dalam bahasa Indonesia. Kayak gimana ya meme lucu pemain Thailand di final Piala AFF ini? Yuk kita simak bareng-bareng guys, jangan skip. Pertama, benar sih, semua yang ada di dunia ini cuma titipan. Kedua, masih ada harapan, soalnya semua ini adalah titipan. Nah, yang ketiga, bacanya jangan sambil nyanyi ya, apalagi sambil goyang. Empat, ya harus terima kenyataan sih guys, soalnya menang kalah tuh cuma titipan. Lima, memang loh guys, nama pemain Thailand ini langsung jadi sorotan. 6. Ayo bacanya jangan sambil nyanyi ya, terutama untuk para kaum galau nih. 7. Mantas Thailand menang guys, ternyata punya pemain titipan. 8. Waduh kok bisa pas begitu ya nama-namanya. Ojo, nangis, sambat, titipan. Kalau digabungkan jadinya ojo nangis, ojo sambat, sebab KB itu bukan titipan. 9. Ternyata diam-diam Thailand punya titipan. 10. Pecinta hal-hal yang berbau Thailand pasti paham nih dengan yang satu ini nih. Dan untuk yang terakhir guys, memang betul, harta, tahta, semua itu cuma titipan ya guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekian dari Ratna Channel. Like a gun, shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally